Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, sahabat Trijaya, kali ini saya akan mereview penggunaan mesin pemotong rumput portable yang menggunakan listrik. Ini harganya di online shop hanya 170 ribuan, alias 100 ribuan aja ya, tidak sampai 200 ribu. Seperti ini sudah saya rakit, tadinya kan berarti terpisah-pisah ya. Terus hari ini saya menggunakan pisaunya menggunakan yang besi atau metal seng ya. Karena apa? Karena rumputnya ini tebal sekali. Jadi tidak menggunakan yang plastik. Kalau yang plastik ada dapat kurang lebih 4 biji. Tapi kalau saya lihat ini yang paling rawan ini malah. Nah, ini itu pakai plastik, jadi kemungkinan patah itu besar sekali. Jadi nanti kemungkinan juga saya modifikasi menggunakan besi ya. Oke, kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Belur tadi di kebun gagal memotong rumput karena satu kali jepretan sudah meninggoy. Nah, ini nggak tahu kendalanya mana, kendalanya di apa belum tahu. Coba kita tes dulu aja ya. Takutnya tadi belum full ngeces, tapi kan dicoba udah nyala. Nah, kita tes dulu. Tuh nyala. Apa kendalanya di baterainya langsung habis atau gimana? Saya kurang tahu. Nanti kita coba lagi aja ya. Nanti kita coba lagi. Coba kita. Oh iya, ini nyala ini. Berarti fix kita tes dulu sampai baterai penuh. Jadi tadi saking keburu-burunya itu kita itu hanya cas kurang lebih 5 menit terus langsung berangkat ke kebun, ekspektasinya mau motong rumput biar rapi, ternyata satu kali jepretan sudah keok. Oke, kita cas dulu, kita lanjut ke video berikutnya. Oke lur, kita berlanjut. Kemarin itu gagal karena kemungkinan belum dicas, ini sudah mulai dicas. Udah di charge 4 jam. Jadi kita lihat ketahanan baterainya. Kalau perkiraan saya sih nggak lama karena mungkin ini kecil banget ya. Jadi nanti rencananya ini mau dimodifikasi. Nah, ini modifikasi pakai aki aja. Jadi awet. Kalau ini jelas saya yakin ini nggak lama. Oke, kita coba saja pemotong rumput ini. Tuh kan nggak kuat tuh udah nggak nyala lagi tuh ya. Beginilah hasilnya pemotong rumput 100 ribuan. Baru sekali cepret langsung meninggoy, tewas ya. Jadi fix saya modifikasi aja, bagaimana hasilnya. Jangan tinggalkan video kami next berikutnya. Oke, jadi gagal lagi saya memotong rumput. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam potong rumput gagal. Potong rumput gagal lagi.